Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky Van Der Play. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar satu trik beginner juga. Bisa dibilang ini tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu gampang teman-teman. Tapi buat kalian yang sudah ikutin video saya sejauh ini dan kalian sudah kuasai trik-trik sebelumnya, maka trik ini tidak akan menjadi sangat sulit buat kalian. Kenapa? Karena trik ini punya 3 basic utama dan 3 basic utamanya ini sudah saya ajarin di video-video selanjutnya sebelumnya maksud saya. Yang pertama ada tour, saya sudah pernah ajarin tour. Yang kedua itu ada thumb roll. Yang ketiga itu ada wrist pass. Nah kalau untuk thumb roll ini, waktu itu saya ajarinnya juga sekalian sama general over, Y2K ya. Kalau kalian sudah bisa Y2K, general over, nah trik ini juga tidak akan menjadi sangat sulit buat kalian. Oke teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi terbaru dari saya. Jadi apa nama triknya? Nama triknya adalah Whirlwind. Oke teman-teman, itu tadi adalah Whirlwind. Bagus ya, keren ya teman-teman ya. Nah, tanpa harus menunggu waktu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung kita ke tutorialnya. Pertama, kita pegang menggunakan grip, normal grip seperti ini. Posisi scythe handle di atas dan bite handle ada di bawah. Pegang seperti ini, kemudian ayunkan seperti ini. Kemudian telunjuk kalian naik ke atas, kemudian ayunkan ke atas seperti ini. Setelah posisinya seperti ini, jempol kalian pindah berada di bawah dari jari tengah kalian teman-teman. Setelah di sini, ayunkan ke bawah seperti ini, kemudian ayunkan ke atas. Oke, ayunkan ke atas seperti itu. Ini adalah tekniknya twirl. Ya. Kita ulangi ya, normal grip, ayunkan seperti ini, telunjuk kalian pindah ke atas, kemudian ayunkan ke atas, jempol kalian pindah ke bawah, posisi di bawah dari jari tengah, kemudian ayunkan ke bawah, kemudian ayunkan ke atas. Setelah sini, ayunkan ke bawah lagi, kemudian ayunkan lagi, seperti ini posisinya. Kemudian jempol kalian tetap berada di bawah jari tengah. Kemudian ayunkan sekali lagi. Kita, nah setelah sampai di sini, kita gunakan thumb roll. Ayunkan seperti ini. Pegang bite handle-nya. Kemudian dari sini, kalian wrist pass. Putar. Seperti itu. Gampang ya. Sekali lagi teman-teman. Ayunkan, telunjuk kalian naik, kemudian ayunkan ke atas, jempol kalian pindah di bawah, ayunkan ke bawah, kemudian swing atau ayunkan ke atas seperti ini, kemudian ayunkan lagi ke bawah, kemudian ayunkan ke atas, jempol kalian tetap berada di bawah scythe handle dan di bawah jari tengah. Setelah di sini, ayunkan ke bawah, kemudian putar thumb roll, kemudian wrist pass, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah Whirlwind. Saya harap kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, klik tombol like-nya. Jangan lupa yang paling utama adalah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada masukan, ada saran, silakan klik ditulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin cukup sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ricky Van Der Play dan sampai jumpa.